Skill. Oke. Ini rezeki batangnya enggak? Udah, bawa. Apa batangnya? Heeh. Bisa. Ini rezeki batangnya, serius. Hah? Nanti ketahuan yang lain loh. Enggak apa-apa. Coba nanti diliatin sama yang lain, Kang, enggak enak. Saya yang bayar. Jangan, Kang, ya ampun. Sama ini. Ya kan enggak enak, enggak bayar, gue yang bayar. Ambil. Ya udah nih, bagi dua ya. Bagi dua ya. Nih, diterima ya, bagi dua makannya. Enggak boleh nolak. Ya. Saya juga ikhlas ya Allah, masih baik banget loh. Ini halal kok. Beneran. Ini kayaknya berdua ya. Bahkan lebih butuh. Ya, enggak apa-apa. Beneran nih ikhlas nih. Enggak apa-apa nih. Iya, beneran. Ini sangat. Saya mau jalan nih, Kang. Bagi dua ya. Kopinya berapa satu, Kak? Boleh satu, Kak, kopinya, Pak. Yang ini aja. Iya. Kasih, Pak. Tinggal sama siapa di sini, Pak? Kenapa? Tinggal sama siapa? Oh, sama orang, Pak. Oh, enggak sama keluarga ya? Di kampung. Oh, di kampung. Udah lama nggak pulang, Pak? Baru pulang. Susah ya, Pak, corona gini ya. Pengaruh nggak, Pak? Jauh banget ya. Biasa berangkat jam berapa, Pak? Jam 8. Berapa sampai jam 11? 11 malam. Jadi kalau istirahat di sini, Pak, ya nggak istirahat ya berarti ya? Ya, istirahat terus begini. Oh, banyak kan nongkrong ya? Saya baru di sini, Pak, baru berapa bulan. Dari mana? Dari Samarinda. Bingung mau cari kerja juga. Nggak dapat kerja, Pak. Udah lama padahal. Keadaannya lagi. Iya. Sebenarnya saya nggak bisa nyanyi juga sih, Pak. Cuman mau gimana lagi. Iya. Daripada kita minta-minta kan, Pak. Setidaknya usaha dulu ya. Kakak saya di sini sakit. Jadi saya temenin kakak saya di sini. Dia sendiri juga di sini. Ya mau nggak mau saya jadi kayak gini, Pak. Kamarannya. Iya. Mudah-mudahan nanti ketemu jalannya. Amin. Biasa sehari dapat berapa kalau kayak gini, Pak? Tentu. Namanya dagang itu nggak ada. Pak, ada anu nggak? Ada plastik nggak buat dibungkus? Dibungkus aja, Pak. Iya. Ntar buat jalan aja. Berapa tadi, Pak? Kita nggak usah. Udah, nggak usah. Ini rezeki buat bapaknya. Ini duit apaan ini? Duit saya, nggak mau buat
buat bapaknya. Ya, kan bapaknya lagi sakit. Enggak apa-apa, buat bapak aja ya Pak ya. Ini banyak amat buat bapak. Enggak apa-apa. Diterima ya Pak ya, semoga berkah ya Pak ya. Mari Pak ya. Mari-mari. Assalamualaikum Pak. Yanti menghayati banget ya bosku jadi pengamen. Wah, cari target lagi yuk bosku. Masih Kang. Ntar aja Kang, gak makan Kang. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Boleh numpang duduk bentar gak? Siap Kang. Capek banget Kang. Sepi ya? Pengaruh banget ya Corona ya? Biasa sampai jam berapa habis Kang? Kalau sebelumnya cepat ya? Kalau sebelumnya cepat ya? Kang, kerupuknya satu berapa? 500. Ya? Gak apa-apa, Kang. Ya enak. Laper banget, Kang. Mau makan apa begini? Ya, gak usah. Itu aja, Kang. Gak apa-apa. Gak usah Kang. Jangan Kang. Nanti akangnya gimana setorannya? Maaf ya Kang, jadi ngerepotin. Gak apa. Tapi gak rugi Kang kayak gitu Kang. Ada aja. Iya, benar banget. Makasih Kang ya. Berarti setorannya tergantung ya Kang ya? Tergantung. Kalau aku balik, pokoknya aku bawa balik lagi. Oh. Udah resikonya pokoknya. Cuma kalau sepi, besok dibawain sedikit. Kalau aku balik-baliknya. Aku di sini berdua Kang sama kakakku. Kakakku sakit. Sakit kayak aku gini, tapi dia lebih parah. Kakak saya malah sebadan kena kayak gini kayak kaki saya. Tabung gasnya meledak. Kang, ini boleh bungkus aja enggak? Aku mau lanjut, Kang. Iya. Enggak apa-apa ya, Kang ya? Enggak apa. Maaf ya, Kang. Enggak bayar nih. Enggak apa, sudah. Jangan. Bayar seadanya aja ya. Gak usah. Beneran. Gak usah. Buat ini makan aja, buat ini minum. Ikhlas gak nih? Demi Allah, ikhlas. Ikhlas. Semoga berkah kan. Amin. Serius, gak enak dilihat yang lain. Gak, diterima kalau ya, kan? Gak enak, dong. Gak, beneran. Udah, Mbak. Dibawa aja. Cepet, Kang. Bagi dong, Kang, yang tadi. Bagi-bagi. Ini rezeki buat Kangnya, diterima. Dibawa aja, buat beli minum. Gak, beneran. Udah. Ini, Kang. Ini saya taruh sini ya, Kang. Makasih banyak, Kang. Jangan. Gak apa-apa, Kang. Kamu di mana meetingnya? Tadi aku di chat terus-terusan loh. Aduh Kak, maaf ya. Aku izin gak ikut meeting dulu kali ini.
gigi aku tiba-tiba sakit banget, Kak. Nyut-nyutan banget. Ya ampun, kasihan banget. Pantesan kamu tadi tiduran aja. Namanya juga sakit gigi tuh gak nyaman banget. Mau ngelakuin apa aja tuh jadi serba salah. Apalagi kalau lagi nyut-nyutan, kesiksa banget pasti. Emang udah berapa lama sakit giginya? Baru tadi pagi sih, Kak. Pas bangun tidur, tiba-tiba gigi aku langsung sakit banget loh. Aku juga belum sempat ke dokter gigi. Paling baru besok. Bentar ya, aku ada sesuatu. Tunggu sebentar. Tenang aja, jadi ini aku ada solusinya, Cooling 5 Plus. Jadi ini obat sakit gigi dalam bentuk spray, tinggal semprot, nggak sampai semenit, sakitnya hilang loh. Serius, Kak? Masa sih bisa sakit gigi aku langsung hilang cuma disemprot doang? Bisa dong, jadi ini tuh soalnya Cooling 5 Plus mengandung anestesi lokal, jadi cepat menghilangkan rasa sakit. Nih, cobain, tinggal disemprot di bagian yang sakit aja. Jadi, Cooling 5 Plus ini bisa menghilangkan rasa nyeri karena sakit gigi, gusi bengkak, dan juga tumbuh gigi. Banyak kan manfaatnya? Jadi, kalau sakit gigi, langsung semprot aja deh Cooling 5 Plus. Wah, iya Kak. Mendingan gigi aku udah nggak nyut-nyutan lagi. Wah, ajaib banget ya Cooling 5 Plus. Kemasannya juga praktis lagi, bisa dibawa kemana-mana. Tapi belinya di mana, Kak? Ribet nggak belinya? Enggak dong, tinggal cari di apotek, tanya aja. Cooling 5 Plus yang warna orange. Wah, kalau gitu aku udah gak sakit gigi lagi nih. Aku udah bisa ikut meeting nih, udah fokus lagi. Oh iya, Cooling 5 Plus-nya bisa buat aku aja gak, Kak? Bisa dong, yaudah yuk kita mulai meetingnya. Kamu pegang aja Cooling 5 Plus-nya, nanti kalau nyut-nyutan lagi langsung semprot aja deh Cooling 5 Plus-nya. Makasih, Kakak. Yuk.